television. Halo semuanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar dapat informasi baru dari channel ini. Hewan unggas sangat akrab dalam kehidupan manusia sehari-hari, mulai dari unggas konsumsi sampai jenis unggas hias, termasuk ayam dan bebek. Kalau ayam dan bebek yang biasa kita makan dibanderol Rp40.000 per kilo, lain halnya dengan jenis unggas hias, di mana harga satu ekornya mencapai belasan juta rupiah. Beberapa di antaranya adalah ayam pisan dengan bulu-bulu berwarna-warni yang menarik. Di Indonesia, ayam pisan paling populer kebanyakan berasal dari Tibet, Cina. Tak hanya jenis ayam, ada pula jenis burung pisan, seperti grey peacock pisan. Jenis pisan yang satu ini memiliki harga yang lebih fantastis. Dibanderol mulai dari harga 30 juta rupiah. Selain pisan, unggas hias lainnya yang sangat populer saat ini adalah bebek mandarin. Warna yang indah dari bebek ini menjadi daya tarik pecinta unggas eksotis. Anda tertarik untuk memiliki unggas-unggas cantik ini?